Kau mulai lagu ini dengan bernyanyi waktu berhenti hanya berani nyut ke dalam senyummu. Inces memancarkan positif, hatinya berbunga-bunga ketika bisa berkumpul dengan keluarga cemaranya. Hal ini momen jarang terjadi karena sang ayah bekerja di luar kota. Kini Inces dan keluarga menikmati kebersamaannya. Inilah reaksi Inces ketika melihat Vicky liburan dengan keluarganya, guys. Liburan Lebaran kali ini, Vicky boyong keluarga dari Pekanbaru untuk menikmati liburan di Pulau Jawa. Kawasan Ding Jawa Tengah menjadi salah satu destinasinya, lokasi favorit. Tempat yang memiliki pesona keindahan alam ini membuat Ding ramai dikunjungi saat liburan seperti sekarang ini, guys. Salah satunya Vicky dan keluarga menikmati sunrise atau matahari terbit lengkap dengan panorama yang mempesona adalah Bukit Sikunir di Desa Sambungan, desa tertinggi di Jawa. Sunrise di sini dilihat dari ketinggian 2.263 mdpl dengan latar gunung berapi, guys. Wisata Ding Sikunir cocok buat muda-mudi, guys. Tempatnya dingin, pemandangan negeri di atas awan inilah daya tariknya. Kenapa Vicky kesini? Inilah alasannya bisa menikmati indahnya pemandangan 8 gunung yang menghampar di bumi. Saat musim liburan kita harus pergi dini hari untuk bisa menikmatinya. Selain parkiran, juga menuju ke lokasinya perlu waktu mengingat jalanan yang naik turun dengan banyak orang dan jalanan setapak, guys. Di sini Vicky pun bertemu dengan warga JWS dan foto bersama, yang tentunya dengan keramahan Vicky dan kesabarannya meladeni foto bersama akan menjadi energi yang positif buat Vicky sendiri, guys. Ada dua hal bagi Vicky, bisa melihat keindahan alam dan jumpa warga JWS, ya guys. Bagi yang mau ke Bukit Sikunir ini, karena untuk menikmati pemandangan sunrise-nya perlu mendaki bukit terlebih dahulu, maka sebaiknya Anda harus mempersiapkan hal-hal penting terlebih dahulu, guys. Inilah beberapa hal yang diperlukan agar tubuh tetap fit saat di puncak Sikunir. Yang jelas pastikan tubuh dalam kondisi sehat. Hal ini untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan. Terlebih lagi kondisi cuaca di pegunungan memiliki suhu yang cukup tinggi, guys. Jaket atau baju hangat sangat diperlukan di sini, karena di Sikunir di wilayah perbukitan, tentunya Anda akan dihadapkan dengan suhu yang cukup dingin.
Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, perlu gunakan baju hangat. Tak kalah pentingnya demi keselamatan, maka jika ke si kunir jangan lupa bawa perlengkapan dan sepatu yang tepat, guys. Kenapa? Karena lokasi yang dituju adalah perbukitan yang kadang terjal, maka untuk outfit pun gunakanlah yang tepat seperti sepatu, baju, dan celana panjang yang biasa untuk melewati daerah pegunungan. Jangan lupa senter, guys, karena untuk melihat jalan setapak. Bisa juga kalian di Bukit Sikunir untuk berkemah, guys. Jadi bisa melihat proses keindahan matahari terbit dari awal sampai terbit sempurna. Karena pengelola menyediakan tempat untuk berkemah dan penginapan jika ada yang ingin menginap di sini, guys. Sementara untuk tiket baik masuk maupun parkiran sangat murah, guys. Jangan takut, di sini tidak digetok harganya. Harga tiket sudah termasuk fasilitas, pemandangan yang indah, toilet, musola, dan tempat parkir yang luas, guys. Ding merupakan kawasan terdiri dari deretan perbukitan dan pegunungan, sehingga bentangannya masuk ke dalam dua kabupaten kota, yakni Ding dan Wonosobo, dibatasi sebelah timur Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Sebagai gambaran jalur jalannya, jika kita dari arah Jakarta, dapat ditempuh melalui utara, yakni via Batang, atau jalur tengah yakni Purwokerto dan Wonosobo. Biasanya jalur kedua ini menjadi favorit bagi pengunjung karena jalannya sudah bagus, mulus. Selain itu, ramai penduduk walaupun naik turun, tapi pasti semuanya bisa melampauinya. Berbeda dengan jalur utara via Batang, jalurnya sangat menantang, sehingga kendaraan yang akan lewat jalur ini harus dipastikan kondisi sehat karena curam dan berkelok-kelok, guys. The place I love, the place I cling to. Terima kasih telah menonton, guys. Senantiasa sehat selalu, dimudahkan rezeki, serta segala urusannya dengan penuh keberkahan. Amin. Just floating through the day, trust that I'll be okay.